Orang remaja yang terseret ombak lautan diselamatkan menggunakan teknologi drone yang membawakan pelampung bagi keduanya. Kedua korban terjebak ombak setinggi 2,5 meter di pantai Lennox, Australia dan tersapu hingga 120 meter di lepas pantai. Pelampung yang diantarkan menggunakan drone akhirnya bisa membawa mereka kembali ke tepian pantai. Proyek drone penyelamat senilai $16 juta atau senilai 208 miliar rupiah ini kini aktif dioperasikan di pantai utara New South Wales dan Queensland. Drone ini mampu membawa peralatan darurat hingga seberat 40 kg.